nggak tahu udah hilang. Ada kok sekarang dia udah hilang. Terus Dinar kan kayak sibuk kerja, terus kan jarang sama Zack. Mungkin dia nggak tahu sih, kalau tahu biasanya kalau dia tahu dari media kayak gini biasanya dia nyerang lagi. Tapi kemarin tuh memang Dinar lama sama Zack nggak ketemu gara-gara kerjaan. Jadi mungkin dia aman nih, dia nggak ke Jakarta kali ya. Jadi dia merasa aman terus kayak hilang gitu. Tapi nggak tahu setelah acara ini. Dinar, mungkin Zack sendiri nggak begitu masalah mengenai agama. Akankah maju ke jenjang lebih serius lagi? Iya, kata dia sih enggak masalah, cuman aku pernah sih pernah kayak masuk kayak ngobrol gitu, cuman dia tuh kayak agak sedikit enggak mau gitu karena dia orangnya kelas di keras, jadi harus dikasih tahunnya pelan-pelan gitu, enggak bisa langsung. Tapi ada niatan enggak sih Dinar untuk melihat mungkin pengen punya suami, enggak pengen punya pacar-pacar terus? Iya, Dinar pengennya punya suami, enggak mau pacar-pacaran kalau memang jodohnya, cuman kan proses buat kesana kan gak gampang buat cari calon suami. Dan Bapak masih mau berusaha untuk Ustad, Pak? Iya. Bapak mau Pak Ustad yang Ustad. Tapi kriteria Bapak sendiri mungkin untuk calon. Ayo Bapak sama Pak Ustad. Nama Pak Ustad. Nah, tapi kan Dinar gak mau dijodohin. Gimana ya? Jadi gak ada selesai dia ya? Mungkin masih wadah yang buat Dinar ya? Untuk nyari jodohnya sampai kapan. Kalau misalkan Bapak udah komunikasi gini sama Pak Ustad ya. Nah, kalau misalkan tanya aja Dinar, kata Bapak katanya Pak Ustad juga berani. Makanya Dinar itu udah punya uang banyak, udah pokoknya lah Dinar mah itu karirnya lain lagi. Tapi pengen apa pengen katanya. Bapak target teteh nikah. Bapak. Pokoknya Bapak mah enggak targetannya, yang penting kalau misalkan enggak ada juga dari Allah Subhanahu wa taala enggak aja kami. Jadi komentar tetangga kayak Dinar dengan dia gimana? Enggak ada yang tetangga komentar atau misalkan gue katanya kalau misalkan bolehnya mau ikut sampai dia enggak apa-apa. Enggak komentar. Tetangga? Nah, tetangga udah. Dinar tapi suka dukanya pacaran beda agama apa aja sih? Apa ya, pertama kan komunikasi juga susah kalau sama orang luar, kalau beda agama susah. Jadi kayak apa ya, misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol, jadi ada batasan yang aku gak boleh nyinggung dia, kayak gitu-gitu sih. Banyak sih, kayak gitu. Jack. Cuman aku banyak belajar juga dari saya, kayak harus lebih kerja keras, terus aku kan sesama DJ, dia kayak ngajarin musik, dan banyak loh dari saya ilmu yang aku udah serapkan. Jack, are you serious with Dinar?